Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Hari ini Kamis 30 September 2021. Saya di Landor Digital Farm atau LDF yang lagi mencoba belajar menternakkan madu pelanceng atau kelulut. Ini adalah hewan-hewan kecil yang bekerja dalam senyap, membantu para petani menyerbui tanamannya dan mengambil sari-sari madu dan nektarnya untuk disimpan sebagai makanannya. Ini Landor Digital Farm di bawah bimbingan Omah Kelanceng dari Desa Woro, Kecamatan Keragan, yaitu oleh Bapak Sukit. Nih, kemarin kita diberi 10 kotak madu kelanceng atau kelulut, dan ini sudah ditempatkan di nurserinya. Mudah-mudahan kelulut atau tawon kelanceng ini bisa kerasan di sini dan bisa memproduksi madu untuk kita panen nantinya. Ini kita lihat tuh yang di lubang kecil itu. Nah, ada banyak sekali ini para pekerjanya baru pulang dari mencari nektar dan madu. Ini ada 10 kotak tawon kelanceng atau kelulut. Mudah-mudahan bisa berproduksi dengan bagus. Demikian laporan singkat tentang diversifikasi usaha di Landor Digital Farm yang masih seumuran jagung. Jadi mereka harus terus belajar, belajar dan belajar, tidak mengenal lelah. Oke kawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.